Alhamdulillah Akbar. Insha Allah. Insha Allah. Sayyidina Allah. Muhammad kita Insha Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala Wa la hawla Wa la illa billah Ketika Ada orang yang berbuat salah kepada kita, mengganggu kita. Menyusahkan kita atau menyakiti kita, baik secara lisan maupun secara perbuatan, karena itu setiap ada orang meninggal, maka disampaikan oleh yang diwakilkan atau diwakili oleh keluarga, menyampaikan bila ada. Kukul adami dari utang piutang atau semisalnya perbuatan salah baik yang sengaja maupun tidak sengaja dikarenakan orang bisa berbuat salah tanpa kesadaran nggak nggak secara langsung secara perbuatan yang tujuannya sebenarnya nggak menyakiti tapi tersakiti sebab hal tersebut maka, bila kita menjadi orang yang mendapatkan hal tersebut, jadi kita terdolimi baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, kita punya tiga pilihan. Kalau memang kita itu mampu, ya, kalau kita mampu, kita punya tiga pilihan. Tentunya, di sini bukan Allah atau Rasulullah. Pribadi kita punya tiga pilihan pilihan kita balas dengan ukuran yang sama. Kita balas dengan ukuran yang sama. Dia mencaci kita, kita caci dia. Itu namanya adil, seimbang. Yang kedua, kita memaafkannya. Kita berbuat baik kepadanya. Ini yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat disebutkan imma. jangan jadi orang itu pembalas dendam ya. in nas, wa in nas, kalau orang berbuat baik kita berbuat baik kalau dia berbuat buruk ya berbuat buruk tapi yang dianjurkan kalau orang itu berbuat buruk kalau orang berbuat baik kita balas dengan kebaikan. Tapi kalau orang itu berbuatnya buruk kita hindari keburukannya. Kalau sampai terjadi ya maafkan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu adalah hal yang istimewa. Yang ketiga kita mendolimi atau membalasnya di luar batas dia memukul sekali dengan pukulan misalkan biasa kita mukul dengan lebih keras ini namanya ajaur al aljaur Dol dolim ini termasuk dolim termasuk perbuatan-perbuatan orang-orang rendahan maka yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah memaafkan lah orang yang memaafkan itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana firman Allah yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Khudil Afwa Wa Murbil Urfi Anil Jahilin Pakailah sifat pemaaf, perintahkan orang dalam berbuat ma'ruf dan berpalinglah terhadap orang-orang yang bodoh. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa antafu aqrabu littaqwa. Di sini ada huruf an. Harfunas bin wa masdariyin. Istiqbalin, huruf yang menandakan menasabkan fiil setelahnya menjadikan fiil itu masdar serta bermakna akan datang. Wa fu Kalau kamu memaafkan kesalahan orang lain, maka perbuatan maafmu tersebut membuat kamu lebih dekat ke dalam sifat takwa. Kalau sudah dekat dengan sifat takwa, membuat orangnya masuk dalam sifat takwa, keistimewaan sifat takwa, tidak ternilai tidak terbatas. Ya, apa yang tidak didapatkan oleh orang yang bertakwa nggak ada. Dunia akhirat didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Sehingga saking mulianya memaafkan termasuk yang disumpahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Salasun nafsi Ada tiga hal Demi yang nyawaku di tangannya Demi Allah Tiga hal ini In kuntu lahalifan alaihina Aku benar-benar bersumpah atas tiga hal ini Rasulullah itu Kalau sumpah bukan hal yang biasa Karena Rasulullah nggak mengajarkan kita mudah-mudah bersumpah Khususnya orang Arab orang Arab itu temur, temur, Timur, Tengah didik-didik sumpah la wallah kalla billah gampang sumpah itu orang Arab lah nabi itu gak gampang sumpah sumpahnya nabi itu kalau benar-benar serius hal yang besar hal yang uh, apa uh, yang penting kalau enggak enggak sumpah rasul Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan la halaf tu lah halaf tu wala kalibah. Aku tidak pernah bersumpah baik aku jujur maupun bohong. Kenapa? Karena kalau orang itu sering sumpah, kalau orang itu sering sumpah, dididik di, di, sumpah, dididik di, sumpah, dia dengan sumpahnya nggak akan dipercaya. Dan ini oleh gak sumpah. Eh sumpah nggak mungkin dipercaya sama orang. Apalagi kalau nggak sumpah. Kalau orang nggak kebiasaan sumpah ketika dia bersumpah maka orang akan yakin dengan ucapannya orang jualan dinyang demi Allah aku kulaanku sa ku walaupun dia jujur sekali dua kali tiga kali sering seperti itu sumpah hoping seket wah oh, nggak percaya kalau nggak percaya cobaan nggak akan dipercaya sama orang tapi kalau kita jujur dinyang Gak bisa. Wis ngono ae. Kadek sumpah, gak bisa, gak bisa. Dalam satu kejadian dia disumpah. Ketika dia sumpah, dipercaya. Diper, dipercaya. Kalau kita kalau kak lekor nek percaya ini, berjabat, berjabat, ya delan iku wis pejabat-pejabat yo lek kate tadi, disumpah kan yo. Ya. Percaya Hah? Kenapa? Sumpahnya semuanya palsu terlihat. Gak bisa dipercaya lagi. Terlalu sering sum sumpah terlalu sering mengumbar janji nggak akan diterima Rasulullah itu sumpah karena perbuatannya besar karena setelahnya yang akan disumpahi itu adalah perbuatan yang sangat luar biasa sebagaimana Allah subhanahu wa taala nggak sumpah kecuali dengan hal-hal yang besar wal asri innal insana lafi khusrin demi masa sesungguhnya manusia adalah berada di dalam kerugian Loh, rugi itu bukan hal yang biasa yang difirmankan Allah rugi bukan dunia kalau rugi dunia masih mending bisa dikejar kalau rugi akhirat nggak bisa dikejar karena itu hal yang besar sehingga ketika di meratakan manusia semuanya dalam kerugian illa kecuali lah kecuali itu berarti nggak banyak kecuali itu namanya nggak banyak. Kenapa? Yang disifatkan oleh Allah adalah hal yang besar. Allahina amanu orang-orang yang beriman. Wa amilu berbuat amal soleh, beriman berbuat amal soleh. Wa haki, wa Saling memberikan wasiat dengan ketakwaan dan kebenaran dan kesabaran. Ini nggak mudah. Menyampaikan kebenaran nggak mudah, karena lawannya permusuhan sabar itu nggak mudah lah dia mewasiatkan tapi dia nggak sabar karena mungkin dia harus mengamalkannya dia harus memakainya baru dia mewasiatkan kepada yang lain baru dikatakan orang yang beruntung kan sulit hal yang besar Rasulullah juga demikian bersumpah in kuntu lahalifan aku bersumpah dengan tiga perkara tersebut apa yang pertama kipas nah, pas bangun, tadi pas enak pembahasan Mana kosot soda min malin atau dalam riwayat mana kosomalun malun min soda Kalau mana kosot soda min malin itu diartikan sedekah tidak mengurangi harta. Kalau mana kosomalun malun min soda maka diartikan harta tidak akan berkurang dengan Saudaraku, ketika seseorang mengeluarkan hartanya, memang secara dohir memang secara dohir itu hartanya kurang. Tapi Rasulullah sumpah, demi Allah, harta yang disedekahkan, sisa hartanya itu tidak berkurang pada hakikatnya. Lewat yang lain Rasul mengatakan bal yasdat, bal yasdat, bal yasdat. bahkan bertambah bertambah dan bertambah. Jadi nggak kurang, justru bertambah. Kalau kita perhatikan orang yang ahli sedekah, lihat kehidupannya, lihat hartanya, nggak pernah kekurangan. Tapi kalau orang yang nggak pernah sedekah, gelimpang gelimpang. Walaupun mungkin dia saat ini enak Tapi akan jatuh Tapi ojo ya ojo Terus dengan dalil seperti ini Terus sudah kodok Dipikir kok tambah-tambah Jangan berpikir seperti ini Allah itu menguji Percaya karo, karo kanjeng Nabi Nopo no mboten nop, Percaya apa enggak? Percaya atau tidak kepada Rasulullah Rasulullah ini sumpah Kalau orang yang sedekah Hartanya tidak akan berkurang sota aku kita semangat timbul simak semangat sota aku pas bangun nih kan ya sota aku sih kayak bangun kayak bangun ya terus tambah nte duitku nah, ini ujiannya kita percaya apa enggak sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam enak temen enggak diuji nah, kan kita butuh ucapan Nabi itu butuh keyakinan dari diri kita temen apa enggak karena kita sedekah itu hakikatnya bukan untuk mengharap harta kita bertambah, tapi kita mengharap balasan surga, balasan pahala dari Allah. Lah diuji, temen lah, golek pahala, apa golek iki. Lah kalau sodakonya nggak ikhlas, yuk, gak mungkin balik, ya jelas berkurang. Tapi kalau dia ikhlas, nggak mungkin rugi kita sedekah. Nggak mungkin rugi, pasti akan bertambah, bertambah dan bertambah. Duci. perjaya percaya so, okay, suki mari oleh kabel jauh cobaan ikan bangun lagi bentino, bendino coba kakek wis bendino saya kata ibu ayo jadi bendino itu pas kati perangkat usung usung itu, enggak iman ini kan usung usung ya suir, suir tu sedang menanti itu enggak saya kata ibu Kaya bangunan bendino ya kira-kira sing di omang omel lah kak Hah? Lek ngomel berarti duit di bujuni. Kalau gak ngomel berarti bujuni gak harus duit. Pentino. Insya Allah kalau memang itu ikhlas dan benar-benar mengharap pahala dari Allah tidak akan mengurangi hartanya justru hartanya akan bertambah bertambahnya dengan apa nah, caranya Allah bukan cara kita caranya Allah bukan cara kita Allah gampangkan jalur rezekinya nah, misalnya lagi sih biasa kirim apa e, kirim keripik kerupuk ya misal lagi ah biasaiku itu pesanan telung atau jadi sak juta ya sing kirim pasir yang uno lek temenan bago ya alhasil ketika dia sodako dengan ikhlas duduk terpaksa karena ditolak terus dikirim nonang matros satu tuh ikhlas maka Insya Allah tidak akan berkurang hartanya Justru akan bertambah dan bertambah Semakin kaya dan semakin kaya Dan itu dipraktekkan ya dengan oleh sahabat Nabi dipraktekkan Dan mereka melihat hasilnya Di antaranya Abdurrahman bin Auf ya, Di antara mereka adalah Abdurrahman bin Auf Yang kedua Wala afa rajulun an madlamatin Yabtaghi biha wajhallahi illa qiyamah. dan nabi bersumpah tidaklah seorang itu memaafkan dari kezaliman orang lain dia melakukannya karena berharap mendapatkan Ridho Allah melakukannya karena Allah maka Allah tambahkan kemuliaan di hari kiamat bukan di dunia Orang berbuat salah itu kan pasti ya, nggak mungkin seorang manusia di atas dunia nggak didolimi oleh orang nggak mungkin siapapun dia pasti akan merasakan kedoliman dari orang lain, pasti siapapun dia. Lah ketika dia mendapatkan kedoliman dan mampu untuk membalas, eh, mampu untuk membalas, bukan orang yang benar-benar tertindas yang tidak bisa membalas, tapi dia mampu untuk membalas dia enggak membalas. Dia benar-benar memaafkan yang dia harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ada di dalam ayat Al-Qur'an. Ini jangan diartikan tentang agama lo ya. Kita diri kita ini terzolimi oleh orang lain dan kita mampu untuk membalasnya, tapi kita memaafkan. Maka Allah memaafkannya karena Allah di hari kiamat akan memuliakan kita. Nabi bersumpah. Nabi sudah bersumpah. Kalaupun Nabi nggak pakai sumpah, itu sudah pasti. Kalau Nabi sumpah berarti lebih pasti lagi. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain secara dolim, berarti dia sengaja. Kalau kalau nggak sengaja nggak dolim. Ini sengaja. Dia menyalahi kita, kita maafkan. Padahal kita mampu untuk membalasnya. Duduk leceh, bukan penakut. Saya mendoli kau pada awa e kakar cili ya. tak maaf tu no. tak maaf no kon kawani ya enggak enggak berani kalau berani tapi dimaafkan nah ini yang mulia ini yang hebat akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan tempat yang istimewa dzahallahu izzan qiyamah di hari kiamat akan ditambahkan kemuliaan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala wala fataha ala nafsihi baba mas'alatin dan tidaklah seorang nabi juga bersumpah tidaklah ada seorang seseorang yang membuka untuk dirinya pribadinya membuka untuk pribadinya Baba Mas Alatin pintu untuk meminta-minta ke okay, proposal ke Yawa buat pribadinya sendiri. Jaluk kau Edwi. Maka illa fatah Allahu alaihi baba fakrin kecuali Allah bukakan untuknya pintu kefakiran. Jadi lek wong ini terus, gak mungkin suh. So, Suki so, okay, Nabi sudah berjanji pasti hidup dengan kefakiran. Kaya yang dimaksud di sini bukan kaya harta loh ya, bukan kaya harta, tapi kaya hati. Orang kalau sudah minta-minta nggak -minta, mungkin hatinya kaya. Aku kan jaluk kan aku butuh. Om aku iki wes katero bu, aku jaluk jauh cie. Om aku iki gena, wes gena oh tetap jaluk. Aku kepingin dua motor, wes dua motor ya tetap jaluk. Kabel jauh, jalan sih melakukan-melakukan di jalan ya. Omai di Indi, gini, omai di Jombang, omai di Mojokerto, berangkat sepeda motoran, anak eh kuliah, anak eh kuliah, padahal kerja iso, tapi ini hasilnya apa? Hatinya nggak mungkin kaya, terus minta, terus meminta. Ini di dunia, belum di akhirat kelak, di akhirat kelak, Allahumma karena sudah nggak punya rasa malu, Rontok ini wajahnya, eh, dia lagi waj wajahnya kira rata, eh, kakek ketok kakek naik di teluk wis muka ratai, di kano irungi, kano motoi, kano jangkem besro, roto bes, Na nah, bilah min, apa nggak punya malu, nggak punya malu kecuali Karena memang sudah doruro, Tahu doruro, gak mangan mah mati dia minta boleh boleh, tapi sekedar hanya cukup untuk saat itu, karena ketika dia meminta, padahal dia punya untuk hari itu, minta untuk besok, atau minta untuk minggu depan, atau satu bulan lagi, ini termasuk yang diharamkan. Jadi, batasnya boleh minta itu kalau memang dia butuh untuk hari ini, dan itu ukuran Doruroh, atau memang kalau haja sudah memang sangat diperlukan. Sangat diperlukan bayar, bayar utang Atau semisalnya Boleh, untuk minta untuk hari itu Temponya utang satu bulan lagi Jalur es lagi, salah, nggak boleh Kapan? Ya ketika jatuh tempo Kita meminta, boleh Boleh, ya. boleh Bukan harus, tapi boh, boleh ya, Harus difahami, boleh Nah, ini yang disumpahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membuka untuk pribadi kita pintu permintaan kepada orang lain, maka kita akan dipastikan fakir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau fakir dunia belum tentu bisa jadi, tapi kalau fakirnya hati ini yang pasti. Pasti dia akan fakir itu kalau memang eh, apa namanya. Eh, kalau memang tidak mendesak tapi kalau mendesak masih nggak masalah dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda la yazidul abda illa rifah orang yang tawadu itu tidak menambahkan dengan ketawaduannya kecuali meningkat ya. Mantawadu'ah Rafa'ahullah Orang yang tawaduk merendah hati Merendah hati Tidak merasa lebih mulia daripada yang lain Padahal dia lebih soleh daripada yang lain Tidak merasa mulia daripada yang lain Padahal dia lebih alim daripada yang lain Seperti sifatnya para aulia Para aulia itu walaupun e, Mereka duduknya di depan Tapi merasa dia lebih hina daripada yang di belakang Beda dengan kita Kita kalau sudah duduk depan Kek, <tuk> ya asang jaim kalau mereka enggak mereka justru malu karena mereka benar-benar mengerti bahkan ketika mereka mengajar kepada muridnya muridnya itu mereka tidak merasa dirinya lebih mulia daripada muridnya lo ya kulit salaman di kekno ya memang dikasihkan tujuannya bukan karena merasa mulia pendidikan lah sok wong tua itu walaupun tawaduk kepada anaknya tangannya anaknya diambung kan enggak ya tetap anak mencium tangan orang tua itu adalah pendidikan bahwa orang itu harus menghargai yang lebih tua apalagi kalau itu orang tuanya dan gurunya apalagi kalau orang tuanya dan gurunya nah, itu sudah memang wajar itu namanya pendidikan ulama itu harus dihormati bukan mereka minta dihormati tapi harus dihormati untuk bentuk pendidikan memang harus dikasihkan. Ya seperti itu memang adanya. Tapi mereka mengasihkan bukan berarti mereka lebih merasa sombong. Ada ulama aulia antara mereka adalah uh, Syekh Muhammad Said Ramadan Al buti yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Beliau nggak mau memberikan tangannya untuk dicium. Karena apa tuh. Beliau nggak nggak mau kalau apa? Enggak, enggak, mau merasa dirinya lebih baik daripada yang mencium tangannya. Paham ya? Loh, berarti enggak mengajarkan adab, sudah cukup. Contoh yang mengajarkan adab banyak. Dari ulama atau orang-orang soleh yang lainnya mengajarkan. Lah beliau meng memberikan penjelasan mengapa beliau enggak mau. Karena banyak di antara salafun saleh yang mereka enggak mau memberikan tangannya di antaranya al-imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani Abu Bakar Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus bin Abu Bakar Sakran bin Abdurrahman as seperti kemarin disebutkan oleh Al-Habib Haddidi mana di Maulid Maulid Subuh kemarin Wal afu fatawadu ya maka tawaduklah Allah akan mengangkat kalian Walaf wala abda illa izan. Memaafkan tidak akan membuat hamba bertambah kecuali mulia. Orang yang memaafkan itu semakin mulia. Memaafkan bukan berarti kalah, tapi memaafkan berarti menang. Karena pahamnya orang sekarang orang memaafkan itu seperti kalah. Padahal orang yang memaafkan itu adalah orang yang menang. Menang dengan siapa? Menang dengan hawa nafsunya, menang dengan setannya. Nah, kalau sekarang kon enggak bales, bongol bodoh kan gitu ya. Padahal itu yang pinter. Itu yang yang pinter. Itu kalau pribadi, kalau pribadi. Wa <tuh> Maafkan, Allah akan memuliakan kalian. Wa la mala illa sedekah tidak akan membuat harta bertambah eh, uh, sedekah tidak membuat harta kecuali bertambah tidak membuat harta kecuali bertambah banyak jadi nggak gak berkurang justru bertambah banyak fata sodaku <sonst> yarham <peacam> bersedekahlah Allah akan merahmati kalian wallahu a'lam bishawab عليك بتقوى والله في السر والعلان وقلبك ناذفها من الرجس والدران وخالف هوى النفس التي ليس قاسدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحان وصحاب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديتا من افتتان وان طارض بالمجسوم عشتا مناعما وان لم تكن ترضى به عشتا في حزان وصلي بقلب حاضر غير غافل ولا تلهو عن ذكر المقابر والقفال وما هذه الدنيا بدار إقامتين وما هي إلا قد طريقي إلى الوطن وما الدار إلا جنة لي من يتقاه ونار لمن لم يتق الله فاسمعان فيا رب عاملنا بلطفك واكفنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتان والفتان ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا واهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان آخر الزمان والحمد لله رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاتنا على سبيل مخلوقاتك عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل صلاتنا على سليم وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق القلة حلالا دائما واخلا اذكيا علماء نهض بالخير ونكفى كل شر ربنا لنا كل شؤون أنا ربنا قل الديون قبل أن تأتينا رسول منون واغفر وسر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تاشى المصفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء صابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف عمرك وعصاك بسم الله نعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أدد مع في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي، ومطلع على سرائري ونياتي، ابدي جميع حاجاتي، واغفر وسيئاتي. وتجاوز ان خطيئاتي وزلاتي، وتقبل جميع حسناتي، وسامحني فيما مضى وما ياتي، واكتبني في ديوان ساداتي، واسرق بي سبيل نجاتي في حياتي. مسلما لقضاك فاكتبني من اوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني باصفياك اللهم أرسلني بمن يوصلني اليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسلي من الاعمال الصالحه ما يجب لا زلفى لديك الله التوفيق في دينه ويعلمنا ويهدينا الى سوء السبيل ويرزقنا فمن نبي وحفظ المرسلين والهم الملائكه المقربين ويجمع قلوبنا على